Halo guys, kembali lagi kita akan belajar lagi. Kalau kalian nemu kertas sisa kayak gini, jangan dibuang ya guys, masih bisa kita manfaatkan menjadi rupiah. Jika kalian ingin menggunakannya untuk sebagai kertas cetak foto ataupun kertas PVC untuk mencetak kartu vaksin. Jangan dibuang ya guys, masih kita bisa manfaatkan. Oke, yang pertama kita siapkan kartu vaksin yang sudah kita edit. Kemudian penggaris, kita langsung. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke file, ke new. Kemudian kita preset yang kita pilih custom untuk lebarnya kita ukur ya guys, kita menggunakan sentimeter. Tujuh koma lima. Kemudian untuk tingginya tingginya 10 cm. Oke, jangan lupa satuannya cm ya guys. Nah, kayak gini. Oke, yang ini langsung kita drag sini. Nah, karena ini lebar ya, penuh, kita harus buat gambarnya menjadi vertikal. Nah, kayak gini guys. Oke, kalau sudah kita pergi ke image, adjust, image rotation, flip canvas. Nah, kita akan coba print ya. Oke, kalau sudah kertasnya kita masukkan ke sini. Nah, kita persempit ini ya. Nah, kita persempit. Jangan sempit-sempit banget. Nah, kalau sudah, langsung kita print aja, guys. Ini kita tarik ke atas. Nah, kita print. Oke, kita tunggu hasilnya. Udah ketarik ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia kartu vaksin yang udah dicetak ya. Ini kita tinggal tempel ke batang PVC ya.